Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat Dunia Arum? Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Hari ini masak apa? Udah masak belum? Yaudah, kali ini aku mau review apa sih manfaat dari buah pokok atau sayuran pokok. Oke, akan aku tunjukkan. Saya di sini ada pokok ya teman-teman ya. Dan nanti kita masak, kita tumis aja dengan teri, tempe. Satu mantap. Dan aku tuh punya pokok di depan rumah aku. Masya Allah teman-teman, lihat seperti ini loh ya. Ini banyak banget, ini malah ini hampir kuning, ini bisa buat benih ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanam, ini udah ada yang tua juga ya, udah ada yang tua, boleh ditanam ya. Dan luar biasa, ya ampun, segitu loh teman-teman. Dulu itu sama aku itu malah tinggian aku ya, sekarang tinggian pokoknya. Lihat, nah seperti ini ya. Buah pokok mengandung vitamin A, orfogenin, klorogenin, dan sisalogenin. Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama ya. Tanaman pokok berbeda dengan ranti atau terong hitam, lenca, solanum, mitrum ya, bukan mengrum, mitrum. Untuk perbedaan keduanya, yuk ikuti terus ya, teman-teman, buat teman-temanku yang di sini ya, yang ingin menurunkan asam lambungnya ya, disarankan makan pokok ini ya. Bisa buat lalap ya, bisa disambel, bisa ditumis ya. Ternyata selain menurunkan asam lambung, juga bisa untuk asam urat, diabetes melitus ya, dan darah tinggi juga. Oke ya teman-teman ya, ternyata manfaatnya luar biasa. Jadi buat teman-temanku yang belum pernah tahu atau belum pernah makan, yuk makan buah pokok ini ya. Dan menurut atau melansir e-jurnal Litbang Kementerian Kesehatan, pokok atau takoka ini memiliki sejumlah manfaat. Takoka berkhasiat sebagai obat penurun tekanan darah tinggi ya, dan penambah nafsu makan. Aduh, yang sudah gemuk ini berarti jangan banyak-banyak ya. Tidak hanya itu, pokok juga memiliki khasiat melancarkan sirkulasi darah, mengatasi batuk dan anti radang. Hal itu disebabkan ada kandungan saponin, alkaloid, tanin, flavonoid, dan vitamin A pada daun takoka. Daunnya ternyata juga luar biasa ya. Kandungan-kandungan tersebut mampu berperan sebagai pelindung jaringan tubuh dari efek negatif radikal bebas. Masya Allah, luar biasa ya manfaatnya teman-teman. Oke, sekian dulu ya konten kali ini, semoga bermanfaat. Dan teman-teman yang tetangga ingin lalapan pokok, bisa datang ke rumah Mbak Yuni Arum, aku tunggu kalian. Oke teman-teman, sampai ketemu di video aku berikutnya. Dan jika aku ada salah kata, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.